Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Dilanjutkan dengan talabul ilmi, salah satu ibadah yang memiliki keutamaan yang besar di sisi oleh Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang begitu melimpah yang Allah siapkan bagi mereka yang mau melaksanakannya. Bahkan di antara jaminan pahala tersebut adalah dimudahkan jalannya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tujuan yang ingin kita raih setelah nanti kita berada di akhirat kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada pilihan lain kecuali hanya surga dan neraka. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan tersebut kepada kita, dimudahkan jalannya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tersurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul kiamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini, hari Selasa, adalah jadwalnya kajian fikih, yang mana hari ini jadwalnya adalah Ustaz Mukhlis Hafidhahullah Ta'ala. Akan tetapi karena beliau berhalangan, agak sedikit meriang, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesembuhan yang segera kepada beliau, sehingga pada kesempatan malam hari ini tidak bisa hadir.
Untuk itu, daripada ya kita habiskan waktu kita untuk ngobrol ngalor ngidul, ya, maka mending kita ngobrolin ke arah bawah dan ke arah atas. Ya. Kalau ke arah atas berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengarah ke bawah berarti mengingat kematian. Ya. Karena kematian itu pasti, tidak memandang apakah itu tua atau muda, kecil atau besar, tidak pula memandang apakah itu sakit ataupun tidak. Ya. Yang sakit saja, ya, seakan-akan digadang-gadang itu enggak akan ada lagi, ternyata masih bisa lama hidup. Tapi yang kelihatan sehat, karena takdir Allah telah menentukan dia wafat, ya demikian. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, apabila saya mengisi sebagai pengganti dari kajian yang sebenarnya sudah tetap, maka ada program baru dari saya pribadi tentang kajian saya dengan judul apa? Jika Antum Tahu. Ya, jika antum tahu. Ya, kalau sudah tahu alhamdulillah sebagai murojaah. Kalau belum tahu berarti tambahan ilmu. Nanti coba saya akan carikan materi yang kira-kira antum belum tahu. Doa bayar utang IPI misalnya kan gitu ya. Ya siapa tahu utangnya banyak ya. Mumet ya, siapa tahu ada doanya kan gitu. Tip. Ya, sebelum kita masuk pada materi, sedikit ingin kita bertanya, sholat apakah yang tidak ada sujud dan rukuknya? Sholat apa? Sholat jenazah. Ya, udah pintar, bisa berarti. Kalau sholat yang setiap rokaat ada tasyahudnya, sholat apa? Sholat yang setiap rokaatnya ada tasyahudnya. Ada yang pernah melakukannya? Sholat maghrib yang ketinggalan satu rokaat. Iya kan? Antum masuk rokaat kedua, posisi imam ketika setelah sujud apa? Tasyahud pertama dia. Dan kita harus ikut, gak mungkin kita akan berdiri. Rokaat kedua atau rokat ketiga, ketika itu imam sedang apa? Tasyahud terakhir. Mau gak mau kita juga harus ikut tasyahud terakhir. Kemudian setelah itu kita bangkit rokat berapa? Ketiga. Setelah sujud apa yang kita lakukan? Tahiyat terakhir bagi kita. Berarti setiap rokaat kita ada apa? Tasyahudnya. Demikian pula kalau kita masuk di rokaat ketiga. Nah itu, jadi kalau ditanya seperti itu, nah sedikit ini mikir ya, sholat apa ya? Pas setiap rokat ada sujud atau tasyahudnya. Ternyata sholat maghrib yang ketinggalan yang sering ya Pak. Waduh, jangan sering Pak. Kalau bisa sering itu adalah tidak ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari itu kalau bisa. Utamanya apa Pak? Terhindar dari sifat nifak dan neraka, masya Allah. Selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram. Ini sebenarnya lebih mudah imamnya, ya, karena nggak mungkin ketinggalan takbiratul ihram kalau imamnya. Tapi nih imamnya keturun ya wes. Tapi makmum sering ketinggalan kan gitu ya. Ini. Tayyib. Dalam sholat jenazah kita akan sedikit membahas sholat jenazah. Ada berapa takbir Pak? Ada 4 kali takbir. Takbir pertama baca Tawud dan Al-Fatihah. Takbir kedua sholawat kepada Nabi. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimal ya. Jadi takbir kedua minimal itu bacanya. Kalau mau lebih sempurna, maka baca sholawat yang ada di tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terus sampai innaka hamidum majid. Yang ketiga baca apa? Baca doa untuk mayit. Keempat, ada yang baca doa lalu salam, ada yang diam lalu salam. Nanti insya Allah kita terangkan di takbir keempat ini apakah baca doa atau diam.
Nah, tahukah antum, lah ini masuk materi. Tahukah antum bahwa takbir dalam sholat jenazah tidak cuma 4 kali. Ada yang 5 kali, ada yang 6 kali, bahkan ada riwayat yang menyebutkan 9 kali. Nah, ini gak tahu antum baru tahu atau sudah tahu ning lali atau memang sama sekali gak tahu. Nah, ini kalau belum tahu berarti ilmu tambahan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata takbir dalam sholat jenazah itu tidak cuma 4. Ya. Umumnya kita taunya takbir sholat jenazah itu cuma 4. Ya, yang kita praktekkan pun cuma 4. Tapi ternyata ada lebih daripada itu, sampai ada 9 kali takbir. Ya. Dan ini masya Allah hikmahnya kita belajar, Pak. Hikmahnya kita sinau ini ya seperti ini. Ngerti ternyata takbir dalam sholat jenazah itu enggak cuma 4 kali, tapi ternyata bisa sampai 9 kali. Sehingga nanti kalau antum jadi makmum sholat jenazah, kok ada imamnya 9 kali takbir, jangan heran. 6 kali takbir ya jangan semaput. Ya. Ternyata ada. Sehingga enggak mudah-mudah kita kemudian, wah masjid suhada ngajaknya sesat. Ya, mosok takbir sholat jenazah kok ono songo. Lah dosane sing mayit iki pira? Kan gitu. Ini jadi jangan, ini hikmahnya kita belajar. Jadi tahu ternyata di sana ada sesuatu yang belum kita tahu. Makanya di antara perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala ketika ditanya tentang wahai Imam, ketika beliau mengatakan al ilmu la ya'diluhu syai', ya, bahwa ilmu itu tidak bisa ditandingi dengan apapun, maka ditanya sama murid-muridnya, bagaimana ciri orang tersebut sahih, benar, ataupun niatnya benar dalam menuntut ilmu. Maka Al-Imam Ahmad mengatakan ayanwi bi raf'i al-jahli an nafsihi wa an ghairi. Jadi seseorang yang menuntut ilmu, kemudian ciri dia menuntut ilmu itu adalah ikhlas, dia memiliki niatan ketika menuntut ilmu itu mengangkat dan menghilangkan ketidaktahuan yang ada pada dirinya dan juga dari orang lain. Jadi kita yang enggak tahu jadi tahu. Jadi jangan mentang-mentang cuma tahu satu dalil padahal ada dalil yang lain, kemudian kita menyesatkan yang berbeda itu. Yang ngimami enggak pakai bismillah keras, enggak usah ngimami di sini misalnya. Ya. Padahal bismillah dijaharkan ataupun tidak dijaharkan boleh. Dalilnya ada. Ya, dalilnya ada. Jadi tidak demikian. Nah, sebelum kita masuk pada riwayat yang menyebutkan adanya takbir lebih dari 4 kali dalam sholat jenazah, terlebih dahulu kita sebutkan dalil yang menyebutkan bahwa sholat jenazah itu 4 kali takbir. Hadis dari Abu Hurairah. Ya, hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau pernah berkata, na'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-najasyya fil yaumi alladhi mata fihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumumkan atau bersedih hati atas kematian Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi di hari di mana ketika beliau wafat. Ya, Raja Najasyi wafat ketika itu. Kharaja bihim ilal musalla. Fasaffa bihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tempat salat, kemudian membuat saf. Ya. Jadi para sahabat dibikin saf. Wa kabbara arba'an. Kemudian Rasulullah bertakbir 4 kali. Ya, bertakbir 4 kali. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah ketika sholat jenazah
takbirnya 4 kali ketika mensolatkan Raja Najasyi. Tentang solat gaib sudah pernah kita bahas. Di sana ada silang pendapat di kalangan para ulama, yang intinya adalah apabila ada seorang muslim dari saudara kita yang kita ketahui dia meninggal, lalu di sana dia kemungkinan besar belum disolatkan dan langsung dikubur, ya, maka boleh kita melaksanakan solat gaib. Akan tetapi jika saudara kita yang meninggal tersebut sudah tahu kita pasti disolatkan di sana karena di lingkungan muslim, maka kita tidak perlu mensolatkannya, cukup mendoakannya di luar solat, ya. Jadi tidak perlu solat gaib. Makanya Allah alam bisawab, tidak harus pula setiap Jumat itu mengadakan solat gaib atas jenazah fulan-fulan. Tapi kalaupun dilaksanakan, ya Allah alam bisawab. Tapi selama kita yakin si jenazah yang jauh itu sudah apa, disolatkan oleh orang lain, sudah cukup gugur bagi kita untuk mensolatkannya. Tapi kalau kita mengetahui secara pasti dia belum disolatkan, maka boleh kita melaksanakan solat gaib atas jenazah. Karena Rasulullah mensolatkan gaib jenazah itu ya cuma kepada Raja Najasyi. Selain itu pun beliau tidak pernah melakukannya. Ya, ini menunjukkan bahwa ya ini tidak harus sering dilakukan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang kedua yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah salat jenazah itu dengan 4 kali takbir adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'dama dufina. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas kubur setelah mayit itu dikuburkan. Maksudnya salat apa? Jenazah. Dan ini juga sudah pernah kita sampaikan bahwa salat jenazah di atas kubur itu boleh, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi Rasulullah pernah datang ke suatu kuburan setelah mayit itu dikubur, kemudian sholat jenazah di sana. Adapun sholat yang lain, misalnya sholat qobliyah, sholat maghrib, sholat isya di sana dikubur, enggak boleh, haram. Tapi kalau untuk sholat jenazah boleh. Di antara alasannya adalah selain ada contoh dari Nabi dan juga para sahabat, yang kedua sholat jenazah tidak ada rukuk dan juga tidak ada sujud. Jadi tidak ada seakan-akan ya bentuk menyembah seperti sujud dan sebagainya. Ini jadi sudah pernah kita sampaikan. Jadi Rasulullah kata Abdullah bin Abbas pernah datang ke suatu kuburan kemudian sholat di sana setelah mayit itu dikubur, sholat jenazah. Faqabbara alaihi arba'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebanyak 4 kali. Ini di antara dalil yang menyebutkan bahwa sholat jenazah itu takbirnya 4 kali. Dan sebagai catatan, ini adalah takbir yang sering dilakukan oleh Rasulullah ketika sholat jenazah. Jadi Rasulullah sering melakukan sholat jenazah dengan 4 kali takbir. Makanya inilah kemudian cara sholat jenazah yang sampai kepada kita dan juga yang sering kita praktekkan, yang sering dilakukan oleh kaum muslimin itu 4 kali takbir. Adapun yang 5 kali, adapun yang 6 kali, bahkan sampai 9 kali, maka Rasulullah sesekali melakukannya. Ya, sesekali melakukannya. Tip, sekarang kita masuk kepada dalil yang menunjukkan bahwasannya di sana ada riwayat bahwa takbir dalam sholat jenazah itu lebih dari 4. Hadis dari Abdurrahman bin Abi Layla, beliau pernah mengatakan, kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an.
Kata Abdurrahman bin Abi Layla, dahulu sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam bertakbir untuk jenazah kami itu 4 kali. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsan. Dan suatu hari beliau pernah mensolatkan jenazah seseorang dengan 5 kali takbir. Fasa'altuhu, lalu aku pun bertanya kepada beliau tentang hal itu, kenapa kok 5 kali takbirnya? Faqal, apa jawaban Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertakbir dengan takbir 5 kali dalam solat jenazah. Jadi Rasulullah pernah melakukan takbir solat jenazah itu berapa? 5 kali. Dan Zaid bin Arqam seringnya adalah 4 kali. Tapi karena Rasulullah pernah 5 kali takbirnya, beliau pun sesekali melakukan 5 kali. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Arba'ah. Al-Arba'ah maksudnya adalah Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, ini 5 kali takbir. Sekarang dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasannya pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa takbir solat jenazah itu 6 kali. Wa an Aliin radhiyallahu taala anhu, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah subhanahu wa taala meridhai beliau. Annahu kabbara ala Sahl ibn Hunayf 6. Wa qala innahu badriyun. Dari Ali bin Abi Thalib, bahwasannya beliau pernah bertakbir mensolatkan jenazah atas kematian Sahl bin Hunayf dengan 6 kali takbir. Dan ketika itu beliau mengatakan sesungguhnya Sahl bin Hunayf adalah pahlawan di perang Badar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah diantara ya, dalil yang menyebutkan bahwasannya ada lebih dari 4 kali dalam solat jenazah takbirnya. Adapun yang 9 kali, ya, masya Allah, 9 kali takbir. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika mensolatkan Hamzah. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ketika datang wafatnya Hamzah bin Abdul Muttalib di peperangan Uhud, maka lamma waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Hamzah amara bihi fahuyya ila al-qiblah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mensolatkan jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau, beliau meminta supaya Hamzah ini ditaruh di arah kiblat. Summa kabbara alaihi 9. Kemudian beliau bertakbir di solat jenazah itu 9 kali takbir. Ya, 9 kali takbir. Summa jama'a ilaihi asyuhada, kemudian beliau mengumpulkan seluruh syuhada. Kama utiya bi syahidin, kullama utiya bi syahidin wada'a ila Hamzah. Dan setiap kali ya, ada orang yang mati syahid itu disolatkan oleh Rasulullah, di situ pasti ditaruh Hamzah. Setiap kali ada yang disolatkan jenazah oleh Rasulullah, di situ pasti ditaruh Hamzah. Fa shalla alaihi, kemudian beliau mensolatkan Hamzah di situ, wa ala syuhada ma'ahu, demikian pula bersama para syuhada yang lain, 72 salatan. Wa shalla alaihi 72 salatan. Dan kalau dihitung, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah mensolatkan Hamzah bin Abdul Muttalib itu dengan 72 kali solat. Ya. Karena setiap ada orang yang mati syahid disolatkan Rasulullah, ditaruh jenazahnya Hamzah. Setiap kali ada yang disolatkan lagi, ditaruhlah Hamzah. Sampai berapa? 72 kali. Ya, ini dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi 9 kali berapa? Takbir.
Dan hadis yang hampir mirip, riwayat yang mirip juga disampaikan oleh Zubair ibnu Zubair, Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah mensolatkan Hamzah dengan 9 kali takbir. Tip. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang menjadi pertanyaan mungkin adalah, kalau lebih dari 4 kali takbir, lalu apa yang dibaca? Ya kan? Karena kalau 4 kali takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat, takbir tiga doa atas mayit, takbir keempat doa dan salam atau diam dan salam. Lalu kelima, keenam, sampai kesembilan apa? Maka disebutkan oleh para ulama, doa untuk mayit itu diulang-ulang. Ya. Doa untuk mayit diulang-ulang. Misalnya kita sholat jenazah dengan 5 kali takbir. Maka yang pertama baca apa? Al-Fatihah. Yang kedua salawat. Yang ketiga doa atas mayit. Yang keempat apa? Doa lagi. Yang kelima apa? Doa atas mayit kemudian salam. Itu kalau mau 5. Kalau 6 berarti terus seperti itu. Mau 9 ya seperti itu. Ini bisa dipahami ini ya. Jadi kalau kita mau sholat jenazah lebih dari 4 kali takbir, 5 sampai 9, maka doa untuk jenazah itu diulang-ulang. Di antara doanya adalah Allahumma gfir lahu, kalau laki-laki. Kalau perempuan apa? Allahumma gfir laha. Kalau jenazahnya lebih dari 3, Allahumma gfir lahum. Ya, apalkan huwa huma hum gitu. Ya. Jangan cuma hum tok. Ya, nanti ha sama hunya gimana tadi? Ya. Jadi ngapal bahasa Arabnya ya huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma, antum loh itu kan. Anti antuma, antuna gitu. Ana nahnu lah itu yang akhir-akhir. Ya. Jadi Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbal kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adabin nari wa adabil qabr. Itu dihafalkan, Pak. Ya, kalau Allahumma ba'id ba'i ini insyaallah mah hafal. Tapi kalau Allahumma ighfirlahu terkadang keliru. Ya. Karena jarang dilakukan. Ya, kita juga enggak mengharap banyak orang yang mati kan gitu ya. Ya, cuman ini karena jarang dilakukan sering-sering dilafadzkan. Iya. Baik. Itu diulang-ulang. Ya, terus sampai berapa ini. Kemudian catatan yang lain adalah apabila kita mengimami lalu kita ingin 5 kali takbir atau 6 kali takbir dan seterusnya, ngomong sama jamaah. Jangan sampai antum setelah sholat ya digebuki sama orang gara-gara dianggap sesat. Ya. Atau pas dengan takbir kelima, jamaahnya subhanallah, subhanallah, antum takbir lagi keliru mas pokoknya gitu misalnya. Ya bahaya itu malah enggak jadi sholat jenazah. Ya, jadi harus ngomong. Atau kalau memang di situ belum pada tahu, ya sudah 4 saja. Ya nggak usah aneh-aneh daripada bikin masalah. Ya, mending apa? Mending tidak dilakukan yang 5 kali, 6 kali, atau sampai 9 kali. Cukup 4 kali saja. Dan itu adalah yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak dianggap ya sesat dan sebagainya. Karena terkadang kaum muslimin belum tahu mungkin ini ternyata takbir sholat jenazah itu ada yang lebih daripada 4 kali. Ya. Saya masih ingat kejadian sholat tarawih kalau tidak salah. Muridnya Ustadz Mariyadi baca surat atau ayat sajadah kemudian sujud. Ya, kita yang belum tahu ya ini sholat apaan ini kok sujud. Terus setelah sujud bablas ngadeg baca ayat lagi ini apaan itu? Pada nanya-nanya. Dan itu yang menyebabkan akhirnya setiap subuh di sholat setiap subuh di hari Jumat ya sesekali kita lakukan baca surat as-sajadah untuk lebih tahu lagi bahwa di situ ada sujud ya tilawah. Ini. Jadi pada bingung ini sholat apa kok? Nah, nambah lagi ya langsung berdiri tanpa ya
duduk lagi kan gitu. Ya ini makanya kemudian harus dijelaskan. Tip. Itu ya, jadi bacaan doanya diulang-ulang. Yang penting Al-Fatihah sama sholawat ini tetap di takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua apa? Sholat. Setelah itu doa. Ya. Doa untuk mayit sampai selesai. Tip. Sekarang kita masuk pada permasalahan setelah takbir keempat. Kalau kita perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah, pas kita sholat jenazah itu ada yang sholatnya setelah takbir keempat langsung salam tanpa jeda kan? Jadi setelah Allahu Akbar kemudian Assalamualaikum. Iya. Ada yang demikian. Ada pula yang setelah takbir keempat Allahu Akbar diam sejenak kemudian setelah itu baru apa? Salam. Nah, sebenarnya setelah takbir keempat itu doa atau diam? Maka di sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Kalau ada silang pendapat di kalangan para ulama, selama kedua-duanya memiliki dalil kita hargai. Ya. Jangan kemudian cuma tahu satu dalil itu yang kita pegang, dalil yang lain nggak kita pakai, jangan. Ya. Jadi ini ada silang pendapat. Ada yang mengatakan bahwa setelah takbir keempat itu berdoa. Ya. Dan doanya macam-macam, ada yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada yang doa itu. Ada juga yang setelah takbir keempat itu dengan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kalau enggak hafal yang doa pertama tadi ini yang insyaallah hafal. Kalau doa sabut jagat ini enggak hafal ya kebangetan. Ya. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada pula yang mengatakan doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan apa? Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Ya, dan seterusnya. Ya, ini doa-doanya. Ada pula yang berpendapat diam. Ada yang berpendapat apa? Diam. Maka setelah Allahu Akbar diam kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Nah, mana yang utama dilakukan? Maka kata para ulama yang utama adalah make doa. Jadi setelah takbir keempat memakai apa? Doa. Atau tergantung imam, karena tergantung imam itu setelah takbir keempat langsung apa? Salam. Maka ketika itu kita enggak ada kesempatan untuk berdoa kecuali ikut apa? Salam. Tapi kalau imamnya setelah takbir keempat itu diam, berarti di situ ada apa? Doa. Maka kita berdoa, entah mau pakai Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau pakai Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada pula yang Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, atau mungkin kembali doa untuk si mayit. Karena sebagian ulama juga mengatakan bahwa takbir keempat itu kembali doa untuk mayit. Ya, itu boleh, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu boleh diulangi lagi. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya, tapi kalau imamnya langsung salam setelah takbir keempat ya sudah kita ikut apa? Salam. Ini. Jadi setelah takbir yang keempat boleh kita berdoa, boleh pula apa? Diam. Tapi kalau mana yang lebih utama? Yang utama adalah berdoa. Silakan berdoa dengan doa yang mudah bagi kita, dan kalau pengen gampang diingat ya Rabbana atina fiddunya hasanah sampai selesai. Tip. Kemudian permasalahan yang lain adalah berapa kali salam dalam sholat jenazah? Ya. Jadi kalau kita pernah sholat dengan seseorang,
mungkin pernah kita melihat ada yang salamnya cuma sekali. Ya, cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Ada pula yang dua kali. Lalu mana yang benar? Dalam masalah ini ada silang pendapat di kalangan para ulama, dan kedua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pernah salam hanya sekali dalam sholat jenazah. Beliau juga pernah salam dua kali dalam sholat jenazah. Jadi itu boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang terakhir, permasalahan yang terkadang ada di sekitar kita tentang sholat jenazah adalah bagaimana kalau kita tertinggal takbir sholat jenazah? Apa yang harus kita lakukan? Jadi misalnya kita masuk sudah takbir kedua atau takbir ketiga, berarti kan sebelumnya sudah ada takbir dan kita ketinggalan. Apa yang harus dilakukan? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang yang tertinggal salat. Kata beliau, apa yang kalian dapatkan dari imam, maka ikutilah. Apa yang kalian dapatkan dari imam, maka ikutilah. Jadi misalnya imam dalam posisi sujud, ya kita ikut sujud. Kalau masih dalam posisi rukuk, ya kita langsung ikut rukuk tanpa menunggu dia berpindah takbir. Dan ini yang terkadang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita datang ke masjid, ya, ini pembahasan sholat lima waktu ya, bukan sholat jenazah, belum masuk situ. Kita datang ke masjid, posisi imam sedang rukuk. Terkadang kita nunggu dia bangun dari rukuk, ya kan? Atau pas posisi sujud, terkadang kita nunggu dia sampai berdiri lagi. Iya. Sampai apa nunggu? Berdiri. Entah untuk ngelap ya mukanya yang masih basah atau pakai yang lainnya. Ya, tapi terkadang masih nunggu ya sambil gini dulu, dising katoki bolong, dising gitu. Terkadang nunggu. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian dapatkan dari posisi imam, ikutilah. Berarti ketika posisi imam sedang sujud, kita langsung takbir, takbiratul ihram, Allahu akbar, langsung sujud. Ya. Ingat, takbiratul ihram harus tetap diucapkan ya. Jangan langsung ikut rusuk sujud begitu saja, enggak. Karena yang namanya sholat itu diawali dari takbiratul ihram. Kalau antum langsung berosok, berarti diawali dari apa? Sujud, dan itu bukan sholat. Maka harus apa? Takbiratul ihram dulu, Allahu akbar, kemudian baru ikut sujud. Pas posisi rukuknya imam, maka kita pun datang langsung Allahu akbar, langsung ikut rukuk. Enggak usah nunggu sampai bangun lagi dan pindah takbir intikal yang lain. Ya, demikian. Dan kata Rasulullah, apabila ada yang tertinggal darimu, ya, salat dari imam, maka selesaikanlah, tunaikanlah. Ya, maka dari sini jamaah dirahmati oleh Allah, para ulama ngambil pendapat bahwa ketika kita ketinggalan takbir sholat jenazah, maka ketika kita masuk, kita mengikuti takbirnya imam ketika itu, tapi bacaannya pakai posisi kita. Ya. Bacaannya pakai posisi kita, tapi takbirnya ikutin imam ketika itu. Misal, masuk ke sholat jenazah pada takbir ketiga. Takbir ketiga, ketika itu baca apa pak? Imam dan jamaah yang lain baca apa? Doa untuk mayit. Maka ketika itu kita masuk langsung takbir, Allahu Akbar. Tapi bacaan kita bacaan apa? Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Kemudian ketika takbir kedua bagi kita, maka kita baca apa? Solawat atas Nabi. Adapun imam dan jamaah yang lain tadi yang sudah duluan baca apa? Doa atau diam. Pilihannya cuma itu. Ya. Maka kita baca apa? Solawat. Setelah imam salam, yang lainnya salam, baru kita takbir lagi yang ketiga. Baca apa? Doa atas untuk mayit. Kemudian takbir lagi keempat, doa, atau kita pilih diam ya diam. Kemudian baru apa? Salam. Yeah.
Ini caranya kalau kita ketinggalan takbir dari sholat jenazahnya imam. Ya. Tergantung kita masuk di takbir keberapa. Pokoknya kita masuk, doanya adalah sesuai dengan kondisi kita, yaitu dari Al-Fatihah, sholawat, doa atas Nabi, kemudian doa lagi, kemudian salam. Walaupun ada di sana pendapat yang mengatakan kalau kita ketinggalan rokaatnya, takbirnya imam, maka doanya kita pun sama dengan doanya imam ketika itu. Misalnya tadi masuk pada rokaat, pada takbir ketiga, maka yang kita baca pun sama dengan imam, yaitu bacaan apa? Doa atas mayit. Takbir keempat pun sama, doa atau diam, kemudian pas imamnya salam baru kita apa? Takbir lagi, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca sholawat. Ya, Al-Fatihah dan sholawat. Karena kita ketinggalan ya dua kali takbir. Ya, jadi demikian caranya ya. Jadi bisa dipilih sebenarnya, karena di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau pengen urut Al-Fatihah, sholawat, doa dan doa lagi ya harus sesuai kondisi kita. Demikian kalau kita ketinggalan apa? Ketinggalan sholat jenazah atau takbirnya. Jadi pas imamnya takbir, kita nggak langsung ikut apa? Pas imamnya salam, kita nggak langsung ikut salam, tapi meneruskan yang tertinggal. Tinggal kita itu memulainya tadi dengan kondisi kita, dengan Al-Fatihah dulu atau ngikutin imam. Itu tinggal kita ngingat-ingat aja sendiri. Namun apabila jenazah ini ingin segera disolatkan, dan kita kalau tidak salam ini langsung diangkat dan harus segera dikubur, maka boleh ketika itu kita hanya sekedar takbir tanpa berdoa apapun. Yang penting takbir 4 kali udah, kemudian salam. Ya, jadi misalnya masuk rokaat ketiga, rokaat takbir ketiga, takbir keempat, imam salam dan juga jamaah yang lain, jenazah sudah mau diangkat untuk dikubur, maka kita tinggal apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar, kemudian assalamualaikum, assalamualaikum. Dah, tanpa berdoa, enggak apa-apa. Dan ini boleh, ya. Ini boleh karena kondisi jenazah segera apa? Segera dikuburkan. Tip, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita ketinggalan salat biasa ya, salat lima waktu itu, maka tinggal pilih apakah kita ingin membaca di sana langsung Al-Fatihah ya, ataukah pakai Allahumma bait-baini terlebih dahulu, maka itu bisa dilakukan masing-masing kondisi kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan ya tematik kita, tahukah antum bahwa ternyata sholat jenazah takbirnya tidak cuma berapa? 4. Ada yang 5, ada yang 6, bahkan sampai ada 9. Ya, dan ini menunjukkan ya keluasan Islam dalam masalah ini dan juga luasnya ilmu agama yang kita anut ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa terus beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita untuk bisa keluar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.